Oke, inilah brother mesin C280 ya. Mercy C280 W204. Ini deh. Dia menggunakan mesin V6 ya. 6 silinder dan ini ecunya nih terpanggang. Ecunya itu pas di atas intake ya. Oke, kita eksekusi dulu ya. Ini cari yang bocor-bocor sekalian tune up gitu. Kalau tune up sih standar aja ya. Cek busi, filter udara. Nah, ini filter udaranya nih udah dicabut. Oke, belt. Periksa belt juga. Katanya ada bunyi ya di beltnya. Kita nanti coba hidupin dulu deh. Setelah imoboknya kena gitu, jadi mesin nggak hidup, jadi nggak ketahuan. Nah sekarang kan udah hidup. Nah, tinggal dicek apa aja nih yang kena. Oke. Katanya sih juga lampunya juga mati, katanya sebelah. Dulunya udah lama banget nggak dibetulin. Oke, brother, lur, kita eksekusi dulu ya. Saya nggak buat tripod, woi. Jadi, woi, saya nanya. Oh, ini suara tensionernya kenceng banget. Oke, ini mati nggak tensioner ya. Sener mesin busi lah. Oke, kita cek dulu deh tensionernya, yang mana yang jelek, mana yang bunyi. Oh, ini ada tensioner logik ini 1, 2, 3. Oh, dari 3 ya. 3 tensioner. Oke, kita eksekusi dulu. Belum tensioner. Banyak banget. Headlamp Mercy original. Masih bagus sih, ini udah jelek. Oke, ini headlamp Mercy ya, C280 W204. Ini modulnya. Bisa juga modulnya rusak. Banyak kayak bilang sih balasnya. Buset. Ini modul lampu Mercy C280 ya. W204 sampai gini. Ini pasti penyebabnya air. Penyebabnya air ini gosong. Nggak tahu ini bisa dibenerin apa enggak. Kau beli ini sekitaran 4 jutaan katanya. Kita yang punya 204 sama persis. Ngeri ya bener. Ngeri guys, ngeri. Ini harus di, oh, ini harus kayaknya ada resistor atau IC yang harus diganti juga. Mending kalau ada. Ngeri sudah.